welcome back to The J-Sport bersama gue Kenny Prastio dan juga Raja Bugu. Oke guys, kali ini kita bakal membahas salah satu yang baru di FIFA 20 yaitu Icon Swap guys. Yeah. Nah, jadi guys, Icon Swap ini buat kalian yang belum tahu, mungkin kalian baru pertama kali main FIFA, kalian bisa dapetin icon yang kalian inginkan. Sebenarnya nggak kalian inginkan juga sih, karena ada beberapa, cuma bisa kita bisa pilih beberapa doang secara gratis. Tapi guys, gratis guys, ini literally gratis. Jadi kalian bisa grinding, bisa kalian dapetin yang ada di yang dikasih dipilihan sama EA Sport. Yeah. Nah sekarang ini udah yang kita udah batch yang ketiga guys. Jadi ini udah kemarin ini udah sempat udah dua kali kita udah ada icon swap. Nah sekarang yang batch ketiga kita bakal bahas nih guys. Ada berapa sih? Ada, kita lihat dulu ya. Yang pertama ini ada Jared Mamnen, David Trezeguet, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Berarti dari 21 pilihan yang bisa kita pilih. Nah. Gimana cara dapetin, gimana sih caranya kita misalkan kita mau dapetin Garincha gitu ya. Nah, kita itu harus ngerjain namanya token gitu guys. Kita harus dapetin tokennya itu guys. Nah caranya kalian bisa ke arah food central guys. Terus kalian ke feature objective, kalian cari yang namanya icon swap. Nah ada yang online, ada yang online, ada yang single player. Ini kalian main squad battles. Nah nanti kalian dapet pemainnya itu, itulah token yang kita tukarkan untuk dapetin pemain-pemain icon yang tadi kita pengen. Itu kita submit. Betul. Nah, karena ini baru yang pertama guys, ini season 5 ya, ini baru yang pertama. Jadi kita baru bisa dapetin 12 token guys. Ini di sini kita bisa dapetin 5, di sini dapet 3 dan di sini dapet 4. Jadi totalnya itu ada 12 token yang baru bisa kita dapetin. Nanti setelah season 5 ini selesai, kita bakal bisa dapetin 12 tokennya lagi untuk kelarin yang icon swap ketiga ini gitu. Nah, sekarang kita mau bahas nih kira-kira siapa sih yang worth it untuk kita ambil? Karena kan kita udah capek-capek ngerjainnya kan, objektifnya. Terus masa kita ambilnya yang salah gitu kan? Ya enggak dong. Nah, sekarang kita mau lihat siapa aja sih yang ada di icon swap dan kita bagi dua guys. Kita bagi dua kategori. Karena kan ini kita kan ada season 5, ada season 6. Jadi kan kita sekarang cuma bisa ambil 12 kan. 12 yang lagi tuh ibaratnya masih agak sedikit lama tadi kalau kita bisa lihat sekitar 40 hari. Jadi itu masih lumayan lama dong ya kan. Nah, jadi kayak worth it gak sih kalau kita harus menunggu sampai 40 hari lagi untuk ngambil misalkan yang di atas 12 gitu kan. Benar. Jadi kita ada dua opsi. Satu kita ambil yang di bawah 12, satu lagi kita ambil yang memang udah bisa diambil 24. Ya enggak? Setuju enggak? Setuju. Setuju. Oke, sekarang kita bahas dulu yang di bawah 12. Di bawah 12. Itu siapa aja yang di bawah 12? Di bawah 12 itu berarti yang bisa kita dapetin itu dari Frank Lampard karena 10 token. Frank Lampard ke bawah ada Gullit, Overmars, Prime Icon Pack, Charles Puyol, Laudrup, Gennaro Gattuso, David Trezeguet, dan Jared Littman. Nah, ini enggak BTW, ini enggak semuanya icon pack ya. Icon moment, sorry. Enggak semuanya icon moment. Ada yang prime, ada yang juga prime, yang middle gitu. Jadi beda-beda. Ada yang baby juga. Lihat. Ada yang baby juga. Jadi kalian itu harus di, lihat. Ya, di akhir-akhir Zidane ya. Jadi enggak Gullit juga baby. Oh iya Gullit. Iya, jadi kalian harus lihat dulu, jangan kayak wah Gullit. Taunya kan maybe gitu, bukan yang momen guys, bukan yang momen. Kalau ini yang momen udah berantem semua di rival ini kayaknya. Iya, nggak akan ada bagi-bagi, berantem semua di rival kalau gue ini momen guys. Nah, jadi kalau gue mau nanya pendapat lo, menurut lo di bawah 12 ini yang paling worth it siapa? Kalau lo deh, lo misalkan baru grinding FIFA, terus tim lo belum ada siapa-siapa, lo pengen masukin salah satu ke tim lo menurut lo? Salah satu? Kalau gue bilang sih kita harus ngeliat ini dulu sih. Siapa? Weak foot-nya. Gua paling, gua tuh terobsesi sama pemain yang weak foot. Oke. Jadi berarti yang weak foot 5 itu di sini cuman Overmars sama Gullit. Gullit. Emang Gullit. Oh iya, weak foot 5 ya. Yang melupakan Gullit. Overmars dan Gullit. Yeah. Kalau gua rasa sih paling worth it Overmars dan Gullit. Atau enggak Prime Icon Pack. Oke. Jadi kalau antara Overmars sama Gullit, lu ambil mana? Gua rasa Gullit. Iya. Oke. Kalau menurut gua ya, gua enggak bakal ambil Gullit sih. Kenapa? Karena
dalam beberapa minggu ke depan lu bakal punya pemain-pemain yang lebih bagus daripada Gullit. Jadi lu capek-capek lu grinding. Juga sih. Bener juga sih. Lu capek-capek udah grinding nih, udah grinding sekarang, tapi beberapa minggu ke depan lu harus ganti gitu karena dia statnya udah gak relevan gitu. Oh iya, bener. Karena ini Gullitnya Gullit baby menurut gue yang kurang oke lah. Kalau Overmars menurut gue masih oke lah karena ini yang moment kan ibaratnya. Overmars yang paling tinggi lah gitu. Jadi menurut gue dia kalau kita taruh untuk di sayap, dia hitungannya Mbappe lah gitu lah. Jadi secara kita bisa dapetin gratis, terus linknya kan gampang kan, icon. Jadi menurut gue dia oke. Tapi menurut gue yang paling worth it ya, kalau misalkan kita benar-benar baru grinding tim ini, menurut gue yang paling worth it itu adalah Prime Icon Pack. Karena ya Kenapa? Dalamnya kan bisa siapa aja kan? Bisa aja R9 Prime. Bisa R9 Prime. Tapi bisa juga Inzaghi Prime. Aduh, ya kan? Prime. Tapi kan balik lagi, kita baru grinding kan. Karena kita baru mulai grinding, kita dapat Inzaghi ya kita masih bisa pakai dong. Iya. Ya enggak sih? Icon kan bisa fit di tim kita siapapun itu ibaratnya. Kalau baru grinding ya menurut gua Prime Icon Pack ini sangat cocok sih. Tapi kalau kalian pengen kayak memperkuat lini satu-satu gitu, menurut gua kalau untuk penyerangan Marco Overmars. Menurut gua kalau untuk pertahanan sih, menurut gua midfield itu kan penting kan. Menurut gua ambil Lampard sih. Lampard kenapa gitu? Padahal stepnya gua lihat kurang sih. Menurut gua ini udah cukup loh, dia box to box loh. Kayak ibaratnya kayak Gullit lah. Cuma kita lihat statnya. Menurut gua tuh dia kayak Gullit, tapi kalau statnya Gullit baby tuh menurut gua masih kurang gitu. Coba lihat aja atribut detail. Tuh, dia punya stamina bagus, larinya juga lumayan gitu. Nggak pelan-pelan banget. Ini dikasih shadow menurut gua udah bisa buat di tengah gitu, buat di midfield. Benar. Jadi kalau kalian perlu midfield menurut gua ini yang kalau untuk sekarang ya bisa langsung diambil gitu ya. Kalian menurut gua ambil Lampard sih. Gitu. Karena kalau yang di bawah-bawahnya lagi tuh menurut gua agak kurang sih. Coba kita lihat ke kirinya ada siapa lagi sih? Ini gua rasa enggak kepake sih. Enggak kepake sama sekali. Tapi menurut gua kita bisa lihat kalau Laudrup agak lumayan sih. Karena dia punya dribbling 95 loh. Ini kayaknya untuk cam oke loh. Buat cam oke sih. Tapi weak foot-nya 4 sih. Kita pencinta weak foot 5 ya. Iya, gua tetap aja enggak masuk ke squad. Jadi enggak masuk sih kalau buat kita. Kalau antara 4 nih, lu milih siapa yang gak kepake nih? Kalau lu harus... Gua bakal pilih Laudrup sih. Laudrup? Menurut gua yang paling lumayan startnya Laudrup sih. Kalau gua sih Gattuso. Gattuso? Iya, Gattuso. Kenapa Gattuso? Start defense sama fisiknya bagus banget. Oke. Tapi... Oke, bisa. Oke. Itu dia guys, itu tadi kita bahas mengenai yang 12 pertama ya. Iya. Sekarang gimana kalau kita bisa dapat sampai 24? Iya. 24 sampai... ini berarti kita harus tunggu sekitar 1 bulanan lagi loh. 1 bulan lebih. Itu lah. Harus kita pertimbangkan juga tuh guys. Kita harus menunggu sampai 1 bulan lagi. Benar. Menurut lu gimana? Lu mau kalau lu bisa grinding sampai 24, lu bakal manfaatin tokennya tuh buat apa? Kalau gua sih balik lagi 5 star nomor 1. Oke, berarti kita lihat sini 5 star siapa aja. 5 star Dalish. Itu Kenny Dalglish. Terus Ian Rush. Terus sama Zidane. Jadi di antara 3 itu lu mau ambil siapa? BTW ini Zidane nih harus komplit semuanya karena dia berapa tuh? 23 ya? Apa dulu? Tadi sih gua mikirnya kalau tadi kan gua bilang Gullit, otomatis gua mikirnya kalau misalnya gua punya token semuanya, gue mau Zidane, tapi setelah lu bilang apa banyak pemain yang bakal punya step lebih bagus, kayaknya gue nggak bakal ambil Zidane. Oke. Karena Zidane 23 loh, capek. Pertama lu harus invest waktu untuk ngerjain sampai 23. Terus juga ini baru bisa didapetin 1 bulan ke depan gitu. Jadi kita nggak bisa dapetin sekarang guys gitu maksudnya. Nah jadi lu siapa? Gue bilang sih kalau buat gue antara Ian Rush atau Dalglish sih. Nah, antara Ian Rush atau Dalglish karena mereka jalan. Karena ini banyak juga loh, gue lihat kemarin banyak juga yang nanya ambil siapa ya guys, Ian Rush apa Dalglish, Ian Rush atau Dalglish. Nah menurut lo siapa? Karena dua-duanya 5 star. Iya benar. Kalau secara stat, gue sih pengennya Ian Rush, tapi gue belum nonton review. Aduh gimana? Nah ini padahal udah keluar loh. Gue belum nonton. Aduh. Iya, belum ada cemilannya, gue belum. Oh iya. Oke. Terus, jadi menurut lo?
kalau secara stats sih Andras ya. Cuman menurut lu gimana? Kan lu udah bikin reviewnya, lu kasih tau gue. Kan gue lagi nanya lu, kenapa lu banyak nanya gue? Gue belum tahu. Kan nanti gantian gue kasih pendapat, lu kasih pendapat juga dong, gimana sih? Ya kalau gue sih Andras sih. Kalau secara stats, gue udah nyobain Dalglish yang ini. Cuman bagus sih, bagus. Cuman kalau secara stats jauh banget sama Andras. Iya, betul sih, gue betul sih. Nah kalau lu nanya pendapat gue nih antara ini berdasarkan Dalglish atau Yanras ya, menurut gue sih gue lebih prefer ke Yanras sih. Kalau satu striker. Satu striker. Kalau dua striker mungkin Dalglish bisa sih. Karena Yanras tuh lebih gede gitu. Jadi kalau satu striker kan kita lebih prefer. Oh, 15 maksudnya, tapi dia punya strength. Oh punya strength. Dia punya strength. Oh iya. Ya kan. Oh, jadi ibaratnya dia solo striker tuh masih bisa lah gitu. Ini masih tipe-tipe bisa. R9 lah. Iya, tipe-tipe R9 masih bisa. Meskipun kalau untuk dribbling memang bagusan si Dalglish. Tapi nah, menurut gue shootingnya bagusan Rush sih. Gue pakai pas gue review tuh gue nendang pakai Rush. Pakai kaki kiri tuh finish masuk terus. Oh iya. Iya, makanya gue enggak ngerti kenapa. Finish tapi nah, curve-nya 79. Makanya dia ada thread finish shot sih. Oh, ada. Oh, iya. Mungkin gara-gara ada thread-nya. Oh, iya, gara-gara ada thread-nya makanya finish-nya jadi mengerikan banget. Ada satu lagi sih yang gue rasa OP juga. Terus siapa? Itu Maldini. Maldini. Itu banyak iya. Bakal dikerjain orang enggak sih ini? Gue rasa bagus juga. Bagus sih. Tapi balik lagi sih, kalau gue tuh kita harus mikir lagi, ini kita bisa dapetin 1 bulan ke depan. Satu bulan. Kalau lihat statnya Maldini ya, statnya Maldini sekarang aja kalau lu bandingin sama sekarang kita bisa bikin Boateng. Ya kan? Sama Boateng aja masih bagusan mana menurut lo? Boateng kan? Boateng. Makanya itu membingungkan loh di situ, itu trikinya di situ. Iya. Memang kita enggak bisa pungkiri kalau Maldini tuh secara AI defending mantep banget kan, karena defensifnya terbaik gitu ya enggak sih? Tapi kita juga bisa dapetin Boateng dengan harga yang sekitar 280 sampai 300 gitu. Hari ini juga kita bisa dapetin gitu. Kalau ini kita harus nunggu dulu, harus grinding dulu gitu. Jadi itu yang harus kita pikirin. Tapi balik lagi, ini free. Bedanya ini free dan icon gampang banget ngelinknya ya enggak sih? Iya. Nah, jadi itu juga menjadi pertimbangan buat tim kalian, guys. Kalian tuh perlunya lini belakang kah? Perlu pemain tengah kah? Perlu serangan ya gitu. Jadi kalau serangan tadi kita udah kasih itu ya antara Yanras atau Dalglish ya kan. Menurut lu Bergkamp oke enggak sih? Bergkamp, ikutnya berapa? Ikutnya 4. Aduh, enggak deh. Enggak ya? Enggak ya? Sekali lihat bikin 4 aja langsung enggak ya? Cut ya, langsung enggak ya? Langsung cut. Padahal ini icon moment loh. Apalagi gue lihat PC cuma 8-6. Lu mau pakai di mana coba? Cam, menurut gue harus punya Wigwood 5. Iya. Kalau di sayap terlalu pelan ya. Benar. Enggak bisa. Jadi dia udah enggak dapat posisi ya. Ini Bergkamp, Riquelme, Mardone, cut. Oke. Nah, kalau menurut gue ya, kalau petit gimana petit? Petit buat di tengah. Petit, gue rasa kepake sih petit. Petit ya? Tingginya 6-1. Gue kira 6-4. Enggak lah, 6-4 Vieira dong. 6-4 Vieira. Tapi statnya gahar juga sih. Menurut gue sih karena Faro ngeri sih statnya. Tapi pendek banget, kakinya gak nyampe 5-9. Kakinya gak nyampe ya? Karena mau nekel tuh ketutup badan ya? Iya, ini cocoknya buat jadi RB lah. Iya sih. Gua anti sama yang pendek-pendek ya. Iya, pendek. Tapi lu belum pernah coba kan? Belum pernah. Siapa tahu meta. Bisa jadi sih. Tapi enggak ada yang tahu sih. Tapi interception-nya 99 juga. Interception gua. Ini enggak perlu digerakin, ngerebut sendiri nih. Defensive awareness. Oh, defensive awareness udah nampak. Aduh, gila. Gimana ini? Menarik sih. Apa nanti kita review? Betul. Kalian komen aja. Bener. Mau review tapi kita harus bikin apa? Beli. Kita kan bisa beli. Kan koin ini ada banyak. Iya, koin Raja Esports ada banyak. Tenang aja. Kita tinggal beli. Kalian kasih tahu aja mau yang mana. Benar. Kalian komen aja di bawah kita mau review yang mana gitu, guys. Nah, kalau ini lupa gua. Nah, kalau menurut gua ya, kalau yang paling worth it, benar-benar worth it ya, Carlos Alberto. Kenapa gitu? Karena kita udah capek-capek grinding lama, berarti harusnya itu satu yang kita dapetin itu harus dipakai sampai akhir FIFA menurut gue. Nah ini bisa dipakai sampai akhir. Bener banget gitu. Meskipun memang kelihatannya kayak ngapain sih ambil RB gitu, iya, ngapain RB. Sih kayak nggak penting banget ya kan. Iya, tapi kalau kalian emang bener-bener bikin tim yang solid, RB itu juga penting loh guys, jangan lupa gitu. Bener, jadi kalau kalian benar-benar pengen bikin tim sampai akhir FIFA, menurut gue Carlos Alberto lah jawabannya. Tapi kalau kalian pengen
untuk fun, sekedar fun yang sekarang bisa dipakai juga gitu. Menurut gue sih ya Garincha juga bisa sih. Karena Garincha tuh 5 star skill move. Oh, kalau iya, kalian yang suka skill move gitu. Benar. Untuk main yang fun gitu ya bisa sekedar ini skill kan move. Ini kan sempat dipakai Tex kan. Bener banget. Ini sempat dipakai Tex karena 5 star skill move itu. Kalau Zidane menurut gue hindarin aja sih. Iya. Karena capek juga guys capek, kalian yang ambil token. 2-3 terus gitu. Untuk dapetin Zidane yang baby lagi kan aduh ya, sayang banget sih. Kecuali kalian fans Zidane. Benar benar. Gitu. Boleh lah kalau kalian fans Zidane. Karena kalau menurut gue itu terlalu nggak worth it banget sih guys, gitu. Oke, sekarang kita coba berandai-andai kalau kita udah kumpulin 24 token nih gue. Kita udah kumpulin 24 token, terus kita mau kasih tips ke teman-teman kita, kira-kira siapa sih yang worth it untuk kita ambil kalau kita udah punya 24 token ini. Nah, kalau dari lu, 3 tipsnya kira-kira siapa nih? Kalau yang pertama sih, opsi gue pasti Ian Rush. Habis itu kita sisa 8. Ya, dari 8 tuh kita bisa 8. Pilihannya antara Genarguzzo, Trezeguet, atau Litmanen. Nah, dari 3 ini kita yang kita bisa dapetin, maksudnya yang paling usable gitu. Menurut lu siapa? Gue Gattuso sih. Jadi Ian kombinasinya Ian Rush sama Gattuso. Oke, itu satu tuh guys, tips pertama. Terus yang kedua kira-kira. Yang kedua itu menurut gue lu ambil Carlos Alberto. Carlos Alberto. Seperti yang Eddie ngomong. Nah. Jadi Carlos Alberto ini udah endgame. Endgame banget ya, jadi sampai. Dia bisa dipakai sampai FIFA 20 kelar. Oke, Carlos Alberto yang kedua. Terus dan yang ketiga itu Prime Icon Pack 2 kali. Prime Icon Pack 2 kali ya. Iya. Prime Icon Pack 2 kali itu dapatnya 9 sampai 2 kali 18. 18. Jadi masih bisa 6, masih bisa ambil jari Litmanen terakhir. Iya, masih bisa Litmanen. Oke. Okay. Itu yang ketiga ya. Oke. Okay. Lalu kan kalau dari gua guys, tips menurut gua yang pertama itu ini menurut gua untuk ngisi kekurangan di tim kita. Kalau kita masih baru bikin dan belum punya CB yang bagus, Maldini menurut gua tetap bagus banget sih. Meskipun tadi gue bilang kayak kita punya Boateng lah segala macem, tapi percaya sama gue guys, Icon tetaplah Icon, Maldini tetaplah Maldini, dia bakal bagus tetap kepake gitu. Pemain meta. Pemain meta, benar. Jadi 13 untuk Maldini dan sisanya itu kita ada sisa 11 ya. Sisa 11 itu gue menurut gue kita antara Frank Lampard atau kalian bisa kalau mau beruji coba kalian bisa ke Prime Icon Pack, tapi menurut gue lebih bagus kalian ambil ke Frank Lampard. Jadi kalian punya back yang kuat dan midfield yang solid, itu satu yang pertama. Terus sama gue juga tetap menyarankan kalau kalian untuk ambil Carlos Alberto meskipun dia right back tapi dia end game card gitu kan. Benar, jadi benar. Dia sangat worth it sampai akhir game pun masih kepake. Terus yang terakhir gue mirip juga sama kayak Pugu, gue bakal ambil 2 Prime Icon Pack, karena gue sendiri, karena di tim gue hampir semuanya udah bisa gue beli gitu, hampir semua bisa gue beli. Jadi gue menurut gue mencoba untuk sedikit gambling lah, siapa tahu gue dapetin sesuatu yang bagus gitu. Benar. Kan jadi 2 Prime Icon Pack plus Jared Litmanen, ini bisa mengisi tim kalian banget loh, karena kalian dapat langsung 3 Icon Litmanen dan 2 Prime Icon Pack yang kita gak tahu siapa isinya, tapi bisa aja kan kita dapat yang bagus, ya gak? Bisa aja R9 terus gue bisa banget atau enggak Inzaghi sama Scholes. Benar. Itu juga bisa tapi kan Prime. Hah? Ya oh, iya, Prime ya kan? Iya sih. Apalagi free, jadi yang nggak ada ruginya juga buat kita ya, gitu ya, kan ya. Jadi tetap bisa masuk ke tim kalian ya, gitu. Oke, sedia tadi tips and trick kita mengenai icon swap. Kalian bisa grinding guys, jadi jangan lupa untuk grinding guys dari sekarang sampai ini masih 78 hari lagi. Masih lama guys, jadi kalian bisa masih santai-santai tapi jangan lupa guys, nanti tiba-tiba udah kelar aja gitu kan. Ya, kalian ya, harus grinding guys, jangan lupa ya guys. Oke, itu dia tadi icon swap kita. Kalau kalian enjoy konten ini, jangan lupa guys untuk subscribe channel kita di Raja Esport. Kalian bisa tekan loncengnya di bawah. Terus juga kalian bisa follow kita di Instagram @RajaEsport. Sampai jumpa di next video.